Ya, assalamualaikum warahmatullah. Dengar suara saya. Dengar. Okey, dia ceritanya macam ni. Honda nak datang ke Tanah Suci, silakan. Kami ni umat Islam tak marah pun dah nak datang ke sini. Orang-orang yang tukar jantina silakan. Tapi bila datang ke sini, dia mengikut hukum asal kejadian dia. Kalau pengkit datang sini, dia kena ikut asal dia tu perempuan, dia kena pakai tudung. Begitu juga kalaulah dia ni seorang pondan, dia kena datang sini kena ikut hukum asal dia seorang perempuan, seorang lelaki. Jadi tuan-tuan sahabat sekalian, hanya ada kelonggaran sedikit saja bagi seorang pondan yang dah buat pembedahan, yang dah cocok dia punya dada dan juga buang semua tu. Semasa tawaf di depan Kaabah, masa ihram dia, dibolehkan dia tutup, tak perlu itibak tunjuk bahu dia macam orang lelaki lain. Sebab apa? Sebab walaupun dia lelaki tapi dia dah ada bahagian perempuan, menjadi fitnah orang terbayang-bayang bentuk tubuh badan perempuan. Tetapi keseluruhannya secara total kena ikut hukum lelaki. Okey. Jadi benda ni menjadi fitnah kepada kami para mutawif. Siapa mutawif dia? Tak ada orang tegur ke? Menjadi fitnah pada agama. Sebab apa? Nanti golongan-golongan yang sama macam dia bebas nak datang ke Tanah Suci. Tuan-tuan sama hati sekalian, ingat, ada dua benda di atas muka bumi ni, di hidup kita hidup ni. Ada perkara yang Allah izin, Allah reda. Ada perkara yang Allah izin, Allah tak reda. Contoh Allah izin, Allah reda ni adalah kita buat sesuatu yang mengikut syariat, nak baca Quran ke, nak bawa kereta ke, tidak melanggar syariat, dan Allah izin, makanya Allah reda. Tetapi kalau Allah izin, Allah terreda, contoh ada orang dia nak minum arak, tiba-tiba pecah gelas, tiba-tiba terjatuh, tiba-tiba tak boleh nak pergi tempat-tempat yang maksiat, maknanya Allah tak izin daripada awal. Tetapi ada orang yang boleh minum arak, ada orang yang boleh pergi pub, maknanya Allah izin juga sampai ke sana. Tetapi Allah tak reda sebab terang-terang mengikut melanggar syariat Islam. Jadi jangan bangga bila datang ke sini, ke Tanah Suci, oh aku tak kena azab pun, oh aku ni, kita jangan, sajat ni satu hal, diri kita juga sama juga, kita datang ke Tanah Suci ni sebagai seorang pendosa, lepas tu kita bangga, aku relax je datang Tanah Suci, tak kena azab pun, aku relax je datang ke Tanah Suci, Allah tak bagi ujian. Tuan-tuan sama hati sekalian, tak kena ujian itulah satu ujian. Kita merasa bangga tak dikena ujian, makanya itulah satu ujian. Hati-hati tuan-tuan, bila datang ke Tanah Suci, bila melihat orang lain kena diuji, jangan rasa bangga kita tak diuji, kerana kita sedang diuji. Sama juga kami risau apabila sajak dan the gang, para-para pondan tu datang sini dengan tunjuk rasa bangganya, lepas itu pergi ke raudah dan bangga baru lepas keluar raudah. Ada videonya, saya tengok. Bukan apa tuan-tuan sama hati sekalian, sebab bila dia tu seorang lelaki, kita letak tepi lah sekejap pasal khunsa ni. Okey, sajak memperjuangkan bahawa dia tu khunsa. Yang dua orang lagi tu, sahabat dia tu memang terang-terang pondan. Bagaimana apabila dia bersesak-sesak, berasak-asak masuk raudah, bersentuhan antara dia dengan jemaah wanita lain, batal wuduk jemaah wanita lain, siapa nak tanggung? Ya, orang yang terbatal wuduk, yang berasak-asak dengan dia, bersentuhan kulit dengan sajak and the gang, memang Allah ampunkan sebab dia tidak tahu. Perkara yang kita tidak tahu, Allah ampunkan. Tetapi benda ni menjadi fitnah, benda ni menyebabkan rosak ibadah orang. Allah ampunkan orang tu yang berasak, tetapi kita tak nak. Sebab apa? Saya melihat kepada IG saja, ramai orang kata membuatkan pengikut-pengikut barunya. Dia kata apa? Mulai hari ini aku mengakui bahawa sajak ini perempuan. Aku mulai hari ini tengok sajak tak kena azab pun, betul lah tu, dia tu perempuan. Tuan-tuan sahabat sekalian, ini fitnah. Allahu Akbar.